kembali lagi ke channel YouTube LBK Rawati TV. Video kali ini kita akan melakukan proses pembungkusan, guys. Jadi kali ini kita kemarin kan itu udah melakukan review, guys, ya, tentang blogger-blogger kita. Pocong juga sudah kita review. Videonya kalian bisa lihat di video rekomendasi yang ada di atas ini. Oke. Jadi kali ini kita akan kontennya itu bungkus, guys, making. Kemarin kan kita udah bungkus pocong yang kita kirim ke Kota Waringin. Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Nah, loading dikit, guys, sorry. Jadi kali ini kita akan kirim blogger, guys, ya. Tebak mana ini blogger yang akan kita kirim? Nah, yang mana nih? Ada 4 ini. Ini diantara nggak, guys? Ini cuma ada 4 ini, guys. Ya, yang mana? Terus kali ini, guys. Jadi di video kali ini kita akan ngirim blogger ini. Ini punyanya Bos Bocil, guys. Ini punyanya Rico. Jadi kita akan kirim. Ini tuh kirimnya ke kota sebelah, ya. Kotanya asal Gedruk ini kayaknya. Ini di Magelang, guys. Jadi kita akan melakukan pengiriman ini ke Magelang karena sebenarnya COD bisa sih, guys, tapi karena waktunya yang aku terbatas, ya, jadi banyak banget nih. Aku masih harus beresin kostum, masih harus beresin pocong. Jadi kita melakukan pengiriman aja, nggak bisa untuk COD. Nah, mungkin kalau untuk opening kita cukupkan di sini, ya, untuk aku jelasin di video tentang apa ini konten hari ini. Dan kita akan review, ya, sebagai video pembuktian bahwa barangnya atau blogernya ini masih dalam keadaan utuh dan kondisinya itu no minus, ya, guys, ya. Kalian bisa lihat ini rambut belakangnya udah aku siapkan, jadi udah ready. Ini tebel banget nih, guys, rambutnya. Oh, segini, guys, rambutnya, mantap kan. Terus untuk detailnya seperti ini, ya, guys. Sudah ada listnya. Ini blogernya seperti ini, kering, ngeri banget, enggak marah gitu, ya. Atau taring-taringnya juga masih putus semua ini. Gak ada yang luka atau gimana-gimana. Ini, guys. Ini untuk taringnya masih aman semua, ya, teman-teman. Ini belakangnya. Kita review juga bagian dalamnya. Karena video pembuktian ini sangatlah penting, guys. Karena ini kita akan melakukan kirim-kirim. Jadi setiap anu aku pasti selalu bikin. Nih, untuk bagian dalamnya, ya, teman-teman. Bersih, ya, guys. Nih, guys, ada paling retak-retak rambut, itu wajar karena namanya juga kayu yang ditatah. Jadi ya ada retak-retak rambutnya, dan mesti kayu itu bertekstur. Kalau nggak tekstur namanya cocoran. Oke, teman, ini kupingnya masih utuh, ya. Kupingnya utuh, ini juga utuh. Engselnya aman. Aman. Ini udah ada talinya, jadi tinggal pakai aja. Dan mungkin biar ada sedikit gambaran tentang seperti apa rupanya kalau dipakai, aku coba pakai, ya, guys. Bismillah. Oke, guys, kalau dipakai kayak gini, ya, teman-teman. Ini nanti bisa ditarik, guys. Ini bisa ditarik ke dalam, ini bisa. Ini tampak depannya seperti ini, ya. Tampak sampingnya seperti ini. Ini belakangnya seperti ini. Sampingnya juga seperti ini. Jadi kita langsung aja untuk proses pembungkusan. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat pembelinya, kita juga ucapkan terima kasih sudah melakukan transaksi kepada kita dan kepercayaannya atas yang membeli blogger dari kita. Oke, guys, jadi kita langsung aja ini untuk proses pembungkusan. Jadi buat teman-teman semua, simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Serta bunyikan selalu lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari LBK, terutama tentang video-video tentang ini, guys, jual-jual beli topeng. Karena kalau kita melakukan, ya, harganya murah. Terus mungkin karena stoknya juga terbatas, jadi ya kita nggak bisa banyak, belum bisa banyak. Jadi ya terbatas, jadi cepet-cepetan aja siapa cepat dia dapat. Oke, langsung aja kita untuk proses pembungkusan. Oke, guys, jadi kali ini kita langsung aja untuk proses pembungkusannya, ya, guys, ya. Ini
kita pertama-tama kita tali dulu mulutnya ini guys, biar nggak mangap-mangap di perjalanan. Nyatek kurire. Ayo, nyatek kurire guys. Kita tali dulu guys, ini guys, ini guys. Kita dulu biar meminimalisir adanya patah atau luka. Setelah kita gini kan, kemudian kita balik ke sini. Kita balik gini ya guys. Nah, kita balik ke sini. Kita nanti gimana lah caranya biar aman guys. Nah, ini kita sudah bungkus ya ini. Kita sudah balik gini, kemudian kita kasih ini. Kita kasih plastik guys, ini biar aman gitu loh guys, jadi biar rambutnya itu nggak ikut ribet. Ayo kita sikat aja lah guys. Guys, jadi kali ini kita sudah selesai untuk proses barber wrap. Ini aku sedikit agak kasih ini guys, apa namanya, styrofoam ya. Ini karena ada taringnya, ada kupingnya. Ini aku agak was-was nih, makanya aku kasih ini guys. Soalnya aku udah cukup lama nggak making apa degar ya. Jadi ini minta tebelin. Ini barber wrap ya udah tebel banget. Ini tak kasih styrofoam juga, jadi ya biar aman. Terutama ini loh guys, ini di bagian apa namanya, taring. Ini muka ini juga penting. Jadi ini langsung aja aku masukin di sini ya guys. Tapi mungkin kita akan melakukan pengurangan sedikit untuk biar dimensinya itu sama volume kasus ini bisa pas gitu guys. Ini kan masih ada sisa, mungkin. Nanti mau banting-banting gini guys, jadi kita kasih space aja ini, mungkin kita potong jadi biar agak padat dikit. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk prosesnya. Jadi kita langsung aja buat plastikin ya guys ini. Jadi lanjut aja ini guys.